أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan belajar tentang masalah tauhid. Masalah tauhid ini penting sekali untuk dipahami dengan baik, dan terutama kaum muslimin di Indonesia banyak sekali belum memahami tauhid dengan benar, sehingga kita masih melihat banyak sekali bentuk-bentuk kesyirikan, ya, terutama ada yang sekalian merajalanya perdukunan di negeri kita ini, ya, di setiap kecamatan ada dukun, bahkan banyak sekali, ya, kemudian mengganggu orang-orang yang berbuat baik. Kemudian juga tersebarnya keyakinan-keyakinan, khurafat-khurafat yang diyakini oleh masyarakat kita. Memakai jimat-jimat yang menganggap angka 13 adalah angka sial, ya, padahal ini adalah suatu bentuk kesyirikan. Menyembelih ditujukan kepada penguasa gunung, penguasa sawah, ya, penguasa laut, maksudnya jin, ya, ada juga ada sekalian bentuk-bentuk kesyirikan yang parah, yaitu mencari berkah dari Kiai Slamet, yang notabene adalah sapi yang berwarna putih, sapi bule, ya, bahkan kotorannya itu diperbutkan, ya, kalau orang kafir tidak ada masalah, kita tidak membicarakan. Tapi justru yang berbuat demikian ini mengaku apa? Sebagai seorang muslim, ya, pergi ke dukun. Padahal pergi ke dukun dan mempercayainya termasuk kufur. Ya, man atakahinan wasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun paranormal atau istilahnya apalah yang tidak normal, ya, kemudian dia mempercayai apa yang dia ucapkan, maka kufur. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, yastaribu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan. Ya, Rasul menyebutkan pertama asyirku billah, kemudian kedua sahih. Ya, padahal sihir itu bagian daripada kesyirikan, tapi disebutkan lagi karena syirik ini, sihir ini adalah sekalian efeknya luas sekali. Ya, bisa jadi orang itu misalnya dagang baru masak nasi kemudian basi. Ya, ini repot adanya sekali. Orang buka toko, kata orang-orang tokonya tutup, padahal apa? Buka. Ya. Jadi ada orang-orang yang hasad pergi ke dukun agar menyihir. Ya. Tidak hanya itu, ada yang sekalian bisa menyakiti. Bahkan bisa memisahkan antara seorang suami dan apa? Istri. Ya, bahkan sampai pada tingkat pembunuhan sihir. Makanya orang yang belajar sihir aja sudah dihukumi kafir. Apalagi mempraktekannya. Orang yang belajar sihir dihukumi apa? Kafir. Apalagi apa? Mempraktekannya, hadirin sekalian, karena sangat menyakitkan, ya, luas sekali. Sihir itu bisa
dengan apa mantra-mantra, kemudian ditiup ya pakai buhul-buhul atau dengan tulisan ya ayat-ayat Allah atau lafal-lafal Allah, tapi ditulis dengan misalnya kotoran ya untuk menghina. Tentunya jin punya syarat untuk membantu apa namanya manusia yang minta tolong, yaitu harus kufur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala baru dibantu. Ya, kufur dulu hadirin sekalian, mengerikan sekali. Ya, maka ini menunjukkan pemahaman tauhid di masyarakat kita ini masih kurang. Ya, masih kurang. Maka penting di sini kita ini mengkaji tauhid. Ya, bahwa tauhid ini adalah dakwah dari semua para nabi, bahkan inti daripada dakwah dari semua para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia betul-betul beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari mengatakan, "Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ibadatullah." Atau dalam hadis yang lain, "Falyakun awwalu ma tad'uhum ila ay wahid Allah." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Yaman saat itu dihuni oleh banyak sekali ahli kitab. Maka pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz bin Jabal, kalau kamu sampai di sana ketemu sama ahli kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilai an yuwahhid Allah." Hendaklah yang engkau sampaikan pertama kali kepada mereka agar mereka mentauhidkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan hadirin sekalian pentingnya masalah tauhid. Ya, takut kepada Allah, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, istighatsah, isti'anah, menyembelih binatang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam riwayat Bukhari apa namanya dikatakan di sini, begitu juga dalam Ibnu Ahmad, "Anna rajulan lam ya'mal min al-khairi shay'an qat illa tauhid." Ada seorang laki-laki tidak beramal kebaikan sedikit pun kecuali tauhidnya kuat. "Falamma hadratul wafah," ketika orang ini menjelang kematiannya mau wafat, "qala li ahlihi," dia ngomong sama keluarganya, sama anak-anaknya, "idza ana mitu," kalau aku ini mati, "fakhuduni wahruquni," maka ambillah jasadku dan bakarlah jasadku, "hatta tad'uni humama," sampai kemudian apa namanya aku menjadi debu, "summa adhununi," kemudian apa namanya kumpulkan, "summa adhununi fil bahr," kemudian buang debuku itu ke mana, laut, ya, di hari banyak apa namanya angin kencang saat itu. "Qala fa'alu bihi dzalik," kemudian mereka ini keluarganya melaksanakan wasiat ayahnya. Tentunya ini wasiat adik-adik sekalian, tidak boleh seperti itu. Ya, tapi ayahnya ngomong seperti itu dan dilaksanakan oleh anak-anaknya. Ya. "Qala fa idza huwa qabdatillah," ternyata ketika mati itu dibawa genggaman Allah, apa rohnya itu. "Faqala Allah 'azza wa jalla, ma hamalaka 'ala ma sana'ta?" Apa yang buat kamu berpesan begitu untuk anak-anak agar kamu dibakar? Ya, "Qala makhafatuka," karena aku takut kepadamu ya Allah. Karena aku takut kepadamu, ini rasa takut kepada Allah ini bagian daripada apa? Tahu tauhid. "Qala faghfara Allah lah," maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, kata para ulama, kita tidak bicara masalah wasiat yang tidak benar seperti itu, ngomong sama anaknya, "kalau saya mati bakar jasad." Tentunya ini wasiat yang tidak baik, menyelisih apa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin terjadi pada kalangan Bani Israel ada yang sekali, tapi ketika ditanya sama Allah, "kenapa kau berbuat seperti itu?" Itu perbuatan yang tidak baik. Tapi dia mengatakan, "karena takutku kepadamu ya Allah," maka Allah mengampuninya. Jadi ini khusus untuk orang ini hadirin sekalian, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan apa?
pentingnya masalah apa? Tauhid. Ya, pentingnya masalah tauhid. Dan kalimat tauhid ini hadirin sekalian sudah ada sejak zaman Nabi, sejak zaman para sahabat. Ya, kalimat apa? Tauhid ini. Sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi, mengatakan fa'alla bitauhid. Maka Nabi pun bertalbiyah dengan tauhid, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal muluk la syarika. Ya, Nabi ahalla ini talbiyah dengan apa? Tauhid. Mengucapkan labbaik Allahumma, ya Allah, kami apa namanya penuhi panggilan-Mu, la syarika lak labbaik. Tidak ada sekutu ya untuk-Mu. Ya, sesungguhnya ibadah ini hanya untuk-Mu, yang menciptakan hanya kamu. Ya, kita berdoa hanya untuk-Mu seperti itu. Innal hamda wan ni'mata laka. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan itu untuk-Mu. Wal mulka la syarika lak. Dan apa namanya kekuasaan juga kerajaan milik-Mu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagi-Mu. Ini menunjukkan apa? Kalimat tauhid itu sudah ada di zaman Nabi SAW dan para sahabat, hadirin sekalian. Kemudian tentang pembagian tauhid, para ulama sebetulnya dulunya tidak ada pembagian tauhid, namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Ya, adanya pembagian tauhid itu hasil istiqra ulama, hasil daripada penelitian yang lama dari para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kenapa demikian? Agar kaum muslimin lebih memahami poin-poin penting daripada ilmu tauhid. Ya. Dulu di zaman Nabi Nuh, ya, tidak ada tauhid menjadi tiga ini. Tapi akhirnya mereka terjerumus dalam perbuatan apa? Syirik. Ya, mereka mengakui Allah sebagai pencipta, ya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan alam ini dan seluruh isinya. Tapi sisi ibadah, dari sisi ibadah mereka berbuat syirik. Tidak langsung minta kepada Allah, tapi mereka langsung minta kepada kuburan para tokoh-tokoh mereka. Di zaman Nabi Nuh AS ada lima ulama, kata Ibnu Abbas, ya, lima ulama ini mati. Ya, ketika mereka mati, setan membisikkan agar dibuat foto, ya, lukisan, kemudian patung, kemudian kuburannya dibangun besar, kemudian disembah. Ya, padahal mereka meyakini Allah sebagai apa? Pencipta. Tapi di sisi ibadah tidak langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan awwal syirik fi tarikh al-bashari, yaitu terjadinya kesyirikan pertama pada sejarah manusia. Sehingga diutus kepada mereka Nabi Nuh AS, mengajak mereka untuk kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini ya sekalian, orang tidak paham akhirnya. Kalau hanya tauhid maknanya Allah lah yang menciptakan saya, Allah lah yang apa namanya itu memberikan rezeki, Allah lah yang apa namanya itu mengatur alam ini, itu difahami orang-orang musyrikin baik pada zaman Nabi Nuh maupun musyrikin pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Lahab faham. Kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Maka dia akan mengatakan Allah. Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau ditanya seperti itu, man yuhyi wa yumit? Siapa yang menghidupkan mematikan? Allah. La yaquluna Allah. Mereka mengatakan apa? Allah. Itu kaum musyrikin fi ahdin nabi, di zaman Nabi. Tapi mereka tetap dihukumi kafir musyrik oleh Rasulullah. Dihukumi apa? Kafir musyrik. Allah mengatakan mereka musyrikin. Bukan berarti mereka tidak mengenal Allah. Beda kalau musyrikin sekarang, orang Buddha, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dewa ini apa gitu ya, tuh. Ya. Beda. Lebih parah kalau sekarang mungkin tidak mengenal Allah. Tapi kalau musyrikin dulu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salahnya dari siapa? Dari sisi tauhid uluhiyah, dari sisi ibadah, tauhid ibadah. Ibadahnya mereka itu
Ya. Rasulullah mengajarkan kepada mereka apa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu apa namanya itu minta, langsung minta kepada Allah. Ucapkan ya Allah, ya Rabbi, Rabbana, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, irhamni dan sebagainya. Itu seharusnya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu apa namanya minta tolong, istighosah, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada tokoh-tokoh itu, hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tantangan Nabi ya, sehingga tidak cukup memahami tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Ya, ini tauhid rububiyah. Allah itu yakhluq, mencipta. Allah yurabbi. Allah itu apa namanya mengurusi alam ini. Allah yarzuq. Allah itu apa memberikan rezeki. Enggak cukup itu. Tapi juga yang berkaitan dengan af'al ibad, perbuatan hamba kepada Allah harus juga bertauhid. Harus apa? Bertauhid. Ya, yaitu minta, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya utama tauhid itu luar biasa. Mungkin orang itu ibadahnya biasa-biasa aja, tapi tauhidnya kuat, akidahnya kuat. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tawakalnya kuat kepada Allah. Dia tidak pernah pesimis, putus asa. Dia yakin Allah kasih rezeki. Ya. Dia yakin Allah yang ngasih apa? Rezeki. Dia punya keyakinan seperti itu, usudon kepada Allah. Ini bentuk daripada tauhid, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Maka orang seperti ini bisa jadi dia berdosa, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis bitaqah yang terkenal itu, hadis bitaqah, hadis kartu. Ya, bitaqah itu apa? Kartu. Ya. Jadi seseorang sama Allah nanti dipanggil, hadirin sekalian. Diceritakan sama Nabi, orang ini katanya Allah SWT mempunyai 100 kartu. Ya fulan, ya abdi, indaka mi'ah. Apa namanya itu? Bitaq. Kamu punya 100 kartu. Ya, kita lihat kartu satu demi satu. Dibukakan satu kartu luasnya seluas mata memandang. Kartunya ini luas. Isinya dosa maksiat. Isinya apa? Dosa dan maksiat. Kata Allah SWT, kamu akuin, anta ta'tarif ala ma fa'alta hadha, engkau mengakuin, atau engkau mau mengingkar, ya Rabb, aku akui. Karena kalau mengingkar, datangkan saksi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berdusta, hadirin sekalian. Baik, kartu kedua dibuka sama Allah, dipaparkan di hadapannya, seluas mata memandang, isinya dosa dan maksiat. Sampai 99. Sampai 99 kartu isinya dosa dan maksiat. Kata Allah SWT, ya abdi, apakah kau masih berharap dengan satu kartu ini? Ya, percuma. 99 kartu isinya dosa maksiat. Aku masih berharap tinggal satu kartu? Percuma sudah, hancur. Celakalah aku. Jangan khawatir, kita buka dulu. Dibuka kartu seluas mata memandang, ternyata isinya la ilaha illallah. Orang itu tauhidnya kuat, hadirin sekalian. Keyakinannya, akidahnya lurus. Luar biasa kuat. Enggak pernah berbuat syirik ya. Berbuat dosa tapi tidak sampai syirik. Bagaimana? Abdi seperti cuma, enggak ada artinya. Enggak satu kartu dengan 99 kartu. Baik, jangan khawatir, jangan usah dulu. Kita timbang. Ditimbang la ilaha illallah satu kartu dalam alat timbangan, sedangkan 99 kartu dalam alat timbangan yang lain. Farajahat bihinna la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah lebih apa? Berat. Saya ampuni juga kamu wahai. Langsung masuk surga. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Pentingnya tauhid, hadirin sekalian. Pentingnya apa? Tauhid, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Ya, masalah tauhid ini penting, dan juga pernah
Rasulullah menasihati Mu'adz bin Jabal. Rasulullah menaiki himar bersama Mu'adz, dan Rasulullah bertanya, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad? Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Maka Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih apa? Tahu. Ya Mu'adz, haqqullah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah pada hamba, hendaklah hamba itu beribadah hanya kepadanya, jangan berbuat apa? Syirik. Jangan berbuat syirik. Ya Mu'adz, atadri ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz sekali lagi menjawab, Allahu wa rasuluhu 'alam. Mungkin Mu'adz ini tahu, pintar Mu'adz ulama, tapi di hadapan guru besarnya dia punya adab. Dia tidak mau menjawab duluan. Dia mengatakan, Allahu wa rasuluhu 'alam. Ini adab para sahabat alaihi salam. Ya, maka Rasulullah mengatakan, haqqul 'ibad 'ala Allah an la yu'adzab man la yushrik billahi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat apa? Syirik. Hak hamba, punya hak hamba. Selama dia tidak berbuat syirik, lolos dari azab. Kaget Mu'adz bin Jabal dan mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bisakah aku kasih kabar gembira ini ya Rasulullah kepada manusia? La ya fayattakilu, jangan, mereka akan meremehkan. Mereka akan apa? Meremehkan, malas ibadah nanti. Yang penting tauhid aja, walaupun apa? Mungkin gak sholat, mungkin. Yang penting apa? Tauhid. Betul, mereka akan meremehkan. Pertanyaannya adalah sekalian, kenapa hadis ini sampai kepada kita? Lalu Rasul mengatakan apa? La fayattakilu, jangan kabarkan kepada manusia, mereka akan apa? Meremehkan. Tapi kenapa hadis ini sampai kepada kita? Menjelang akhir kehidupannya Mu'adz bin Jabal, mau mati, dia takut menyembunyikan ilmu. Lebih parah lagi nanti, dia takut menyembunyikan ilmu ini, ilmu hadis Nabi, maka dia sampaikan. Sehingga sampai kepada apa? Kita, hadirin sekalian. Di sini menunjukkan begitu pentingnya tauhid. Sampai Rasulullah mengatakan, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir lisannya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dipastikan masuk apa? Surga. Jadi tauhid ibadah ini penting sekali, hadirin sekalian, di saat maraknya kesyirikan di negeri kita ini. Ya, sehingga dibuat acara resmi ya, sebagian kota itu apa namanya, wisata apa gitu ya, memberikan sesajen kepada penguasa lautan dan sebagainya. Ya, padahal mereka muslimin. Kalau bukan muslim, tidak kita persoalankan. Ya, mungkin orang Hindu Buddha tidak ada masalah. Urusannya mereka ini muslimin. Ya, ada yang pakai jimat, pakai sihir menyihir, ya, cinta ditolak, pergi ke dukun, ya, gara-gara urusan pekerjaan datang ke dukun agar menyihir apa, temennya, gara-gara saingan dagang, ya, pergi ke dukun agar apa, menyihir. Ini bahaya sekali. Ya, orang yang menyuruh juga percaya kufur, dukunnya juga kufur, hadirin sekalian. Kufur, bagaimana dia mengaku Islam? Ya, dibatalkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala amal salehnya. Bahkan Rasul menyatakan ini termasuk sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang menghancurkan. Padahal termasuk syirik, apa namanya? Sihir. Rasul mengatakan asyirku billah was-sihir. Diulangi lagi. Menunjukkan apa? Sihir ini bahaya sekali dan luas. Makanya Imam Syafi'i tidak mau mendefinisikan sihir. Imam Syafi'i, karena syirik terlalu luas, tidak bisa didefinisikan. Didefinisikan tidak bisa. Walaupun ada sebagian ulama mendefinisikan syirik itu mantra-mantra, guna-guna, sesuatu yang harus ya mendefinisikan panjang sekali. Tapi Imam Syafi'i tidak mau karena terlalu luas sekali masalahnya. Seperti kita sebutkan tadi, ya, sampai orang dikirim sesuatu di perutnya misalnya, padahal diperiksa dokter tidak ada apa-apa.
tapi dia merasakan apa? Sakit. Ya, itu sihir. Dan sihir itu ada membantah apa namanya itu kelompok Mu'tazilah bahwa sihir itu tipuan mata saja. Lah, punya pengaruh ke akal dan hati, bahkan badan. Ya, Rasulullah saja kena sihir. Rasulullah kena sihir. Ya, siapa yang menyihir? Labid ibn al-Asam, seorang Yahudi dari suku Bani Zurayk. Jadi ketika Nabi tidur, ya, kata Aisyah, Rasul itu diimpikan dua malaikat. Ya, dua malaikat ini mengatakan, kenapa orang ini? Yang satunya mengatakan, kenapa orang ini? Maksudnya Rasulullah. Orang ini masyhur, katanya orang ini kesihir. Disihir pakai apa? Pakai apa namanya? Rambut-rambutnya yang terkumpul dalam sisirnya. Kemudian taruh di mana? Di sumur. Namanya apa? Abu Darwan. Maka Rasulullah apa namanya itu bangun gitu langsung menuju sumur itu. Sumur yang luar biasa, di situ ada pohon besar seperti setan, kata Rasul. Maka diambil, ini salah satu bentuk untuk menghilangkan sihir, diambil barang yang dibuat untuk apa? Menyihir. Dan bentuk pengobatan yang kedua, diruqyah. Walaupun ini butuh waktu, kalau ruqyah itu waktu panjang, tapi itu yang paling apa namanya minim hadirin sekalian untuk menyembuhkan apa sihir orang yang kena sihir. Di ruqyah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Dan ini perlu apa? Waktu. Ya. Kenapa Rasulullah kena hadirin sekalian? Katanya orang-orang Mu'tazilah mengingkari hadis ini, hadis ini sahih. Ya. Kalau Rasulullah kena sihir, apa artinya wahyu? Ya. Berarti kacau nanti. Kalau kita yakini hadis ini, Rasul menyampaikan sesuatu yang tidak benar, karena dia kena sihir. Lah, Rasul itu kena sihir bukan seperti kita. Ada orang kena sihir kecil-kecil, panas, dingin, jerit-jerit, bukan seperti itu. Rasul kena sihir itu sedikit, cuma kata Aisyah, tiba-tiba Rasul mengatakan, ya Aisyah, aku seperti melakukan sesuatu, tapi aku tidak melakukan sesuatu, hanya itu. Dia sedikit sebentar saja. Tidak seperti biasanya Aisyah, aku seperti melakukan sesuatu, padahal aku tidak melakukan sesuatu itu. Agak bingung gitu. Kenapa ya Rasulullah kan? Terus setelah itu sembuh. Bahkan diturunkan oleh Allah surah Mu'minatain. Qul a'udzu birabbin nas wa a'udzu bil falaq. Jadi ini pembelajaran untuk umatnya juga. Bahwa manusia biasa Nabi itu hadirin sekalian. Dan terus wahyu turun. Bukan berhenti setelah kena sihir. Justru wahyu turun. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihissalam kena sihir. Nabi Musa kena sihir kan? Sihir, tapi bukan seperti kita, orang kita yang kena sihir. Kalau patah tidak. Bahkan tetap Allah menurunkan apa? Wahyu. Kena sihir bagaimana? Ketika pertemuan dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Ya, di pertemuan besar, Yaumul Eid, hari rayanya mereka. Ya, di situ kumpul tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Kemudian tukang sihirnya Fir'aun itu melempar tongkat-tongkat. Berubah menjadi bak ular. Mundur Nabi Musa, takut. Ya, Nabi Musa kena sihir. Sihir apa? Dia terpengaruh. Ya, ini menunjukkan dia kena sihir, tapi tidak lama. Allah mengatakan, ya Musa, la takhaf. Jangan kamu takut. Innaka antal a'la. Sungguhnya kamu lebih tinggi daripada mereka. Lebih tinggi daripada mereka. Lemparkan tongkatmu. Baru ketika dilempar tongkatnya, bahwa ini bukan sihir, ini mukjizat. Ya, bahwa sihir itu tidak bisa hanya apa namanya melabui, ya, setan melabui kita dari sekali. Tapi punya pengaruh, tetap punya apa? Pengaruh, tidak seperti yang dikatakan kelompok Mu'tazilah itu hanya tipuan-tipuan mata saja. Lah, punya pengaruh. Buktinya orang sakit. Ya, kemudian apa lagi? Sampai mati. Ya, bahkan suami istri bisa apa? Bercerai. Hadirin sekalian. Bahkan suami istri ada yang tidak bisa berhubungan. Kena sihir. Ya, tidak bisa apa? Berhubungan. Layaknya suami istri. Ya, itu sering terjadi di masyarakat kita. Mana tauhidnya? Hadirin sekalian. Ini penting sekali tauhid agar dipelajari dan didengungkan.
Ya, jangan gara-gara bicara masalah politik kemudian mengharamkan bicara masalah akhirat, masalah tauhid, masalah syirik. Ya, ini tidak benar seperti ini hadirin sekalian. Ya, takut nanti tidak apa mendapatkan suara kalau bicara khurafat, ya syirik. Tidak benar seperti ini. Tetap mengatakan yang hak itu hak, nanti bisa berpengaruh kepada yang lainnya. Ya, justru itu penting sekali. Seperti Nabi Musa alaihissalam, dia seorang diri, seorang diri. Ya, Nabi Musa alaihissalam sama saudaranya yaitu Harun, Nabi Harun alaihissalam. Terus Nabi Musa, tapi dia mengatakan satu ucapan, ya satu ucapan, tapi sautul hak. Ucapannya ini apa? Hak, benar. Di hadapan ribuan, mungkin puluhan ribu, ya orang-orang kafir musyrik di majlis azim, di majlis yang sangat besar. Ya, sebelum adu jago itu, Nabi Musa mengatakan, wahai manusia, ya Fir'aun wa junuhu, tentara-tentaranya, la taftaru ala Allahi kadhiba. Jangan kalian berdusta atas nama Allah. Kalian tahu semuanya yang hak, mu'jizat, demi mu'jizat. La taftaru ala Allahi kadhiba, fayuskhitakum min azabin, azabin syadid. Maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang sangat dalam, pedih. Gemetar langsung dukun. Dukun faham. Ya, sebelum bertanding faham bahwa apa yang dibawa Nabi Musa ini bukan sihir, bukan dusta. Ya, tapi mukjizat. Mukjizat. Dan punya pengaruh pada diri sekalian. Dengan ucapan, satu ucapan saja mempengaruhi seluruh dukun yang katanya jumlahnya sampai ribuan. Langsung sujud kepada Allah. Sujud langsung. Tersungkur. Percuma ini dipertahankan keyakinan dukun, percaya sama dukun-dukun, setan-setan ini, membela setan percuma. Kalau terus diteruskan, kita akan dapat azab. Ya jemaah, siapa namanya? Musa ini benar, Tuhannya Musa ini benar, sehingga mereka mengatakan apa? Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kita beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun singgasananya ini kaget minta. Baru kali ini dihina seperti hadapan masyarakat. Dia sakit perut, tersinggung besar. Wahai tukang-tukang sihir, kalian beriman sebelum saya izinkan? Ya Fir'aun, apakah beriman butuh izin darimu? Tahu kalian apa hukumannya? Saya akan potong kaki-kaki kalian dan tangan-tangan kalian. Saya akan gantung kalian di mana? Lepah kurma. Turun tentaranya, dibunuh mereka. Tapi mereka syahid. Mereka mengatakan apa? Ya Fir'aun, ikdi anta maqadi. Ya, tentukan. Apa namanya? Buat keputusan hari ini. Karena kamu yang punya keputusan sekarang ini. Tapi di akhirat kamu tidak bisa. Kamu hanya bisa memutuskan cuma di dunia. Terserah kamu memutuskan apa untuk kamu. Bunuh pun tidak ada masalah. Padahal kufur, pagi ini kafir, musyrik, tukang-tukang sihir. Kok bisa hadirin sekalian? Kok bisa berubah? Makanya jangan remehkan, sautul haq menyampaikan yang benar, jangan remehkan. Makanya Sayyid Muhammad Al-Saymi mengatakan di sini boleh seorang itu masuk parlemen. Masuk apa? Parlemen. Dibolehkan. Kalau enggak, ya nanti fakta yang ada rusak semua. Ya. Tapi ada yang mengatakan dia akan menyimpang nanti. Saya mengatakan, kamu masuk niatnya mau menyimpang apa tidak? Kalau niatnya mau menyimpang, mau korupsi, jangan masuk. Kalau kamu masuk itu harus punya akidah yang kuat dan harus mengeluarkan sautul haq, menyatakan apa? Kebenaran. Bukan masalah fulus saja yang kamu cari itu. Percuma kalau masalah fulus. Ya, masuk apa? Parlemen, dapat jabatan, megang-megang. Lah, kalau kamu masuk sana, kamu harus menyampaikan yang benar. Mungkin yang tidak apa, terbiasa menyampaikan tauhid, menyampaikan khurafat. Lalu nanti mereka marah, biarkan. Mungkin di antara mereka tidak ada yang menerima. Tapi sebulan, dua bulan, ada yang terpengaruh nanti. Lihat Musa alisa, fi majlis azim. Ya, dia cuma satu orang. Apalagi 2 orang, 10 orang lebih baik.
Kalau di parlemen banyak orang kaum muslimin, tapi tidak ada suara hak korupsi bersama, ya percuma. Ya percuma, hadirin sekalian. Lebih baik jangan apa? Jadi anggota parlemen. Kalau hanya ikuti sistem-sistem yang ada, harus mengeluarkan sautul haq, ya, suara kebenaran. Syirik haram, ya, mencuri haram, mengkhianati rakyat haram, harus begitu. Tapi selama ini masih takut, ya, buat apa? Nah, ini yang tidak dibolehkan kalau jadi anggota parlemen, DPR. Kalau apa tak? Takut, ya, seperti Nabi Musa. Kalau seperti Nabi Musa tidak apa-apa. Nabi Musa menantang mereka, menyatakan suara kebenaran. La taftaru ala Allahi kathiban, jangan kalian berdusta atas nama Allah. Hati-hati kalian, diancam dengan azab yang sangat pedih. Itu seharusnya hadirin sekalian. Tidak apa-apa, ya, tapi kalau hanya sekedar jadi anggota parlemen, anggota DPR, bangga-bangga, ya percuma. Ya, tidak mau menyatakan suara yang benar. Ada juga saya bertanya, ya susah soalnya mayoritas mereka seperti itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya jangan masuk, nanti akan Anda akan seperti mereka, ya seperti itu. Nah, kembali kepada hadirin sekalian, tauhid ini penting sekali, sehingga Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Tamimi menulis kitab tauhid yang luar biasa, yang sampai saat ini diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia ini, kitab yang berkah. Ya, walaupun dituduh macam-macam, dia dituduh Wahabi, dituduh radikal, ya, karena memang tantangannya berat. Kalau Anda hanya menyuruh orang sholat, ayo berakhlak yang baik, zikir, enggak dimenangkan. Tapi kalau Anda mengatakan jangan berbuat syirik, jangan pakai jimat, jangan pergi ke dukun, diserang, ya, diserang bisa-bisa. Ini khurafat, ini beda, diserang bisa-bisa. Musuhnya banyak, hadirin sekalian. Dan begitulah Syekh Muhammad bin Abdullah. Tapi barokah, Anda lihat negerinya mereka. Barokah. Ya, negeri tauhid. Bertahun-tahun, luar biasa. Awalnya negeri miskin. Miskin, enggak ada apa-apanya dibandingkan negeri kita. Miskin. Ya, minyak aja susah waktu. Tapi dengan dakwah tauhid, barokah, muncul minyak, jadi negeri yang kaya. Begitu banyak negeri-negeri ini sama mereka, hadirin sekalian. Karena bahwa tauhid, bahkan Kemenak itu sudah wanti-wanti orang-orang Indonesia jangan sampai bawa jimat waktu haji. Jangan sampai bawa apa? Jimat. Kalau ada yang berupa untuk sihir-sihir, ya mendukuni, ketahuan, dihukum mati. Dihukum mati, hadirin sekalian. Dinasihati. Karena ada beberapa orang itu macam-macam, ya, ada yang bawa batu, baik satu koper batu dari mana? Dari gunung sana, desa daerah Bogor, dari apa? Bunyainya, wasiat dari bunyainya, dibawa ke Saudi batu, ya, ditaruh di lemari hotel. 4 hari 5 hari apa? Tidak bisa lihat Ka'bah, tidak bisa ke Masjidil Haram, tidak bisa. Ya, akhirnya teman-temannya menyelidiki, ada apa dia? Ternyata lemarinya itu ada apa-apa? Batu dari bunyainya. Gitu. Akhirnya dibuang itu sih. Baru bisa lihat Ka'bah, bisa tawaf, hadirin sekalian. Nah, ini terjadi. Padahal dia seorang pengusaha. Dari situ dia mulai hijrah total. Ya, ini bahaya kesyirikan ini. Karena enggak diajarkan tauhid, yang diajarkan aqidah, yang diajarkan cuma selawatan, diajarkan cuma ini, ya, aqidahnya enggak ada. Ya, ini bahaya sekali. Padahal apa tujuan Allah SWT menciptakan jin dan manusia untuk apa? Ibadah sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ya, kecuali agar mereka beribadahnya kepada-Ku. Jadi ini adalah pembatas waman. Ya. Kita diciptakan untuk ibadah. Tapi kenyataannya ibadah kita kan sedikit cuma. Main-mainnya banyak, suhulnya banyak, ngobrolnya paling apa? Banyak. Ya kan?
pergi sana, pergi ke sini yang paling banyak ibadahnya sedikit, tidak? Sahih tak? Sedikit. Padahal kita diciptakan Allah ibadah. Berarti kita kurang. Ayo sekali. Ibadahnya kurang. Nah, kata para ulama untuk menyiasati. Kalau kita kerja syuhul, niatkan ibadah. Kan syuhul itu lama, 8 jam misalnya. Niatkan ibadah kepada Allah. Ya, kalau kita dagang, niatkan apa? Ibadah. Supaya dagang kita menjadi apa? Ibadah. Apakah dengan niat lemah kita? Niat saja. Aku kerja ini niatnya ibadah. Ya, untuk menafkahi keluargaku. Niat karenamu ya Allah. Pasang niat dulu, hadirin sekalian. Supaya ibadah kita tidak hanya sholat, baca Quran ke masjid. Ya, tidak hanya itu. Syuhul juga masuk apa? Ibadah. Kalau diniatkan ibadah, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya dunia-dunia melulu. Ya. Nah, di sini hadirin sekalian, dalil juga bahwa jin ini mukallaf. Bahwa jin ini mukallaf, mukallaf itu dibebani syariat, tidak hanya manusia. Jin ini mukallaf dibebani apa? Syariat. Apakah sama syariatnya? Ya, secara umum sama. Cuma kata perma ada perbedaan pendapat. Karena ada yang mengatakan kalau jin ini kan diciptakan dari apa? Api. Wujudnya berbeda dengan manusia. Misalnya jin bisa berterbang dan dia bisa haji. Haji pun berterbangan. Beda dengan apa? Manusia. Sehingga ada hal-hal yang manusiawi, memang manusia yang tidak bisa, ada pada jin. Sehingga ada yang berbeda dalam hal apa? Menjalankan apa? Ibadah. Tapi secara umum mereka harus sholat, harus apa? Haji. Cuma mereka katanya berterbangan. Kalau jin ikut tawaf ya belakang, kita enggak belakang. Kan gitu, enggak muat hadirin sekalian. Makanya jin kalau tawaf apa? Mereka berterbangan. Karena mereka bisa terbang. Jin itu ada yang terbang, ada yang singgah di suatu apa? Tempat. Ada yang menjelma binatang, kalajengking, ular, anjing hitam, seperti itu. Ya, tapi mereka harus apa? Ibadah. Dan mereka itu sama dengan kita. Mereka berapa? Bergolong-golongan. Mereka juga bermazhab-mazhab. Mereka juga ada iman yang kuat, ada yang lemah. Ada yang kaya, ada yang apa? Yang miskin. Katakan di sini, وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ فَكَانُوا بِجَهَنَّمَ حَطَبَا وَاللَّهِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَةِ أَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَرْ وَأَنَّ مِنَّ الصَّالِحُونَ مِنَّ دُونَ ذَلِكْ كُنَّ طَرَيْقَ قِدَرْ. Dan sungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menunggu jalan yang berbeda-beda. Sama dengan manusia berpecah belah. Ya, pernah Ibnu Katsir bertanya kepada jin. Ibnu Katsir bertanya kepada jin, ya, فَمَا رَفِضَ minkum qala syahrun. Apakah di antara kalian ada yang jadi rafidah? Iya. Katanya siapa? Jin itu. Iya. Ada yang rafidah, ada yang syiah. Dan itu yang paling buruknya kami. Kata jin begitu. Itu yang paling buruknya apa? Kami. Ada yang rafidah. Ada yang sufi. Ada yang apa namanya? Jamaah tabligh. Ada yang apa namanya? Sunni. Ya kan? Ahlu sunnah. Ada yang sekian jin. Ya mereka juga berkelompok-kelompok sebagaimana apa? Manusia. Makanya mereka dikasih taklif, beban untuk menjalankan apa syariat sebagaimana Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Jadi ibadah hadirin sekalian umum. Ya, apa saja ibadah itu, bisa ibadah zahir, ibadah batin, bisa ibadah amal perbuatan, ibadah lisan, ibadah hati. Ya, semua nama ya, yang diridhoi oleh Allah dan dicintainya, baik itu ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin, namanya apa? Ibadah. Tidak hanya sholat saja, yaitu rukun-rukun ibadah, penting-pentingnya ibadah. Tapi ada ibadah-ibadah yang lainnya. Ada ibadah hati seperti takwa, takut, berharap, ya,
cinta, apa namanya, rojak, berharap itu juga merupakan apa, ibadah. Ya. Ini membantah kelompok orang sufi yang mengatakan saya ibadah bukan karena takut kepada Allah, ya, karena nerakanya. Saya juga beribadah bukan karena mengharap surganya. Ya, tambah bingungan melihat definisi mereka, karena mereka membuat definisi ibadah itu memakai ilmu filsafat, ya, menyalahi apa Quran dan apa hadis. Berharaplah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Ayat-ayatnya seperti itu. Mereka menyelisih apa ayat-ayat Al-Quran. Tetapi hadirin sekalian, jangan lupa nasib kita di dunia. Ya, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa nasibmu di dunia. Ya, tetapi jangan berlebihan. Sebagaimana Nabi juga mengatakan, ta'isa 'abdud dinar wa dirham. Celakalah hamba yang di apa namanya dijadikan gila karena dinar dan dirham. Rugilah, celakalah mereka mengandalkan uang dinar saja. Ya, enggak ada uang dan dinar langsung apa? Ya, putus asa. Ya, karena ada waktu di zaman Nabi ketika dia miskin, akhirnya masuk Islam. Mereka ini masuk Islam. Ketika masuk Islam, naik ekonominya, kaya. Ya, terus enggak lama jatuh miskin. Akhirnya mereka mencela. Gara-gara masuk Islam saya ini miskin. Jadi wamilan nafsi mayyakulullah ala harf. Ada sebagian manusia masuk Islam menyembah Allah itu di pinggiran saja. Ya, kalau fulusnya banyak bersyukur, ya memuji Allah. Tapi kalau fulusnya dikit, menyerang Allah SWT, menyerang agama apa? Islam ini tidak benar ini agama ini. Masa saya miskin? Katanya kaya. Nah ini sebagian orang seperti itu terjadi pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.